Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Aku gak sini, geng. Aku gak sini, aku dengar. Teka-teka baju. Apa yang masuk dalammu? Ya, baby. Dia keluar. Mari, Pak. Woi. Gimana tuh? Maju, Pak. Duh. Apa? Apa leceh lah. Jangan pergi. Abang, mana dia, abang? Kita nak bantai dia ke macam mana? Nak sunatkan dia ke macam mana, abang? Takkan nak sunat kot. Servis lah lagi. Baby cinta kot. Itulah, dia tak ingat baby sayang. Jauh sikit daripada kereta sebelah, pak. Ya, pak. Geli lah, pak. Dia panggil Brian tu baby cinta. Ya ampun. Tak berakbangan ni. Ya ampun. Gak bisa gini, pak. Dia pakai jemaah you, kan? Oh, iya. Laju sikit, Pak. Oh, Brian dah jumpa Mia, ya, Pak? Terima kasih, guys. Selamat buat spoiler. Kamu puas spoiler kondor, Pak? Kamu puas? Kalau enggak, sini aku puasin. Ya, betul. Sekejap. Ada follow. Alamak, crash pula si orang tua tu. Siapa? Uncle dia jubur. Aduh. Sekarang dia di depan rumah. Enggak apa-apa, kita tunggu aja di sini sebentar ya. Baby cinta, keluar aja. Terima kasih ya yang diselamatkan tu. Laki saya bukan. Jangan saya tutup. Masuk rumah dia. Baby cinta. Fokus. Ya ampun. Knock the door lah. Itulah tu. Beritahu dia. Aduh, nak masuk rumah pun tak tahu macam mana dah. Sekejap. Sasha tengah ajar. Tengah ajar. Iya. Habisin dia hari ni. Tasha pun kena masuk dalam lah. Habisin dia. Jiran depan rumah tu call. Nampak awak duduk berhadapan dengan... Dia masuk. Bentar. Momento. Bagi momento dulu. Okay. Bentar, jangan terus tambahkan je. Bagi mereka berni aja dulu kan. Kita bagi masa kan dulu. Bagi tergantung gitu kan perasaannya. Mujibur udah masuk ya? Udah. Ayo, kita pergi. Depan rumah aja kan. Mari kita. Mari. Saya dah keluar. Tengok bosan keluar. Mari, Pak. Terus. Pergi aja, Pak. Terus. Cepat. Rumah ini ya, Pak? Ya, rumah ini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di bulan puasa. Pergi. Mana? Di bulan puasa ni. Tanya pak. Kawin kat dia ni. Kawin. Allah. Kita buat apa ni? Pak, kita di kawasan yang luas, pak. Duduk di kawasan yang luas, pak. Saya tak buat apa, bang. Kita kawasan ni. Kemarin kamu saudara. Saudara di sini. Tak apa.
Ha, nak tanggung orang tu. Ya Allah, buat aku tak ada orang ni. Saya nak buat apa? Kenapa yang sudah terjadi ni? Kenapa ada orang di bulan puasa ini? Tak, 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 tak. Sumpah, tak buat apa. Tasha, Tasha, Tasha. Tasha, sini. Tasha, sini depan. Laki pun masa depan. Tak buat apa lagi? Tasha, masa depan. Tadi, Tasha, tak buat apa-apa. Tasha, pergi masuk. Lompat, lompat, Tasha. Lompat, lompat. Tak, tak, tak. Dia kata... Ustaz, Ustaz, basah. Ustaz kata lompat. Bentar, bentar. Bentar bagi saya cakap sebentar ya, Pak. Pak. Okey, bapak yang bawa dengan gadis ni datang kemari. Kamu duduk di sini berdua di sini. Berdiri di sini. Berdiri, berdiri sini. Berdiri, berdiri, kenapa berdiri, kena stroke ni yang berdiri. Bapak ni kenal lah? Eh, kenapa ini kena stroke? Kamu di sana. Di sana, kamu di sana. Duduk di sebelah, duduk di sebelah. Tak boleh lari, tak boleh lari. Tak boleh bawa bincang. Dia punya goblok dengan boleh berbincang ni. Eh, jom, 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 luar, duduk, luar, duduk, luar. Tasha, tak arena. Okey, 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 jom, jom. Tak apa-apa, dia tak apa-apa. Jom, jom, jom. Keluar, 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 keluar. Eh, boleh pun tak? Keluar. Keluar. Tak apa, kita semua keluar. Kita orang semua keluar. Kita orang semua keluar. Diri sini, diri sini. Hati jalan lari, ya. Okey. Diri sini, diri sini. Tamu jalan, tamu. Eh, jangan lari, jangan lari. Jangan lari, jangan lari. Jangan lari, jangan lari. Dia buat maksiat, ya. Lari, lari kami ni, ya. Tembak ubat pelali, ya. Lari tembak, eh. Saya tak apa-apa, saya tak apa-apa sebenarnya. Kenapa hari-hari kenapa? Kenapa hari-hari bulan puasa ini? Kamu lakukan perkara-perkara itu, kutuk ini kenapa? Dah lah, cuba ceritakan kenapa? Nampak dah saya tak apa-apa. Kenapa kutuk ini? Kenapa bulan puasa ini? Kenapa kutuk macam ni? Ya, kenapa? Bang, sumpah saya demi Allah tak apa-apa. Ya, sudah berdoa lagi, tak buat apa-apa ini. Dia minta teman aja. Buat apa? Dia cakap apa? Minta teman dia cakap apa? Dia kata nak tukar baju, dia tak tahu apa. Kau perempuan buam, ajak teman buka baju, kamu ikut. Ha? Kamu ikut? Ha? Ha? Dia minta ajak teman je. Ya, kamu tahu perkara itu kan tak bisa tabrak begitu, kan? Ustaz, Ustaz, Ustaz. Tak bisa ini, kan? Kamu tahu kan berdua-duaan itu hukumnya apa? Tapi ada bukti, saya tak buat apa-apa lagi. Tak ada. Sekarang ini kamu ditangkap berdua-dua. Kami daripada Jaiz ini telah pun menangkap kamu. Kita pun ada saksi kan tadi, teman-temanku? Ya, semua ada saksi kan yang kita nampak. Dia dengan perempuan tadi berdua, betul kan? Tapi sebab kamu boleh cek, boleh cek CCTV. Kenapa kau buat macam ni? Tak ada CCTV. Tak usah kita ngobrol banyak-banyak. Siapkan mereka, kita pergi ke di Tasik sekarang. Okey. Boleh. Saya ada bukti, saya tak buat apa-apa lagi. Ya, bukti. Tengok basah ada ni. Sekejap, dia tanya apa, dia cakap apa, dia tak buat apa-apa lagi. Maksudnya ada dia dah. Eh, tak ada sumpah. Astagfirullahaladzim. Mana tambah. Perempuan tadi mana, Pak? Perempuan tadi mana? Saya tak tahu. Saya baru kenal dia tadi. Sekarang ni kita bawa dia pergi terus ke Baga Mas. Baru kenal dia. Dia masuk rumah. Betul. Weh, mesti dah buat apa ni? Itu menampak parking tepi. Cik. Mana ada? Dia tak buat apa-apa. Cik adik dua. Sini. Apa ni? Sini cik adik dua. Tolonglah. Saya tak buat apa-apa. Jaiz kan? Kita Jaiz. Pakai tudung tu. Oh, ya? Oh, pakai tudung, pakai tudung. Saya wartawan, saya wartawan. Wartawan. Pakai tudung. Saya wartawan. Memang pakai seluar bawah merah atau hitam ke? Memang. Mana perempuan tu? Tak tahu. Tak ada. Saya nak balik. Tak boleh balik. Sama-sama. Kita dengar sendiri pengakuan ni. Korang lagi ni. Mana dia? You nak pergi mana? Hei. Sini. You tak boleh lari, ya. Tapi lari. Dia lari. Tembak dia. Jangan lari. Nanti kena tembak. Jangan lari. Apa? Ya ampun, siapa yang tembak aku ni, goblok? Jangan lari. Makan dulu, okay? Aku tak nampak ni, ditembak yang tadi, goblok. Sekejap. Kau potong ni. Bawa.
Setelah kita dapat panggilan, hantarlah siapa rekod. Ha? Tu orang depan rumah tu nampak. Dia cakap apa? Ni ada orang lelaki tu masuk rumah ni. Tadi saya tak tahu siapa gondang. Kenapa you bikin lain? Udang tergigit lagi di lidah. Habis dah. Nanti Tasha ke Papa Tasha. Tasha tak ada apa-apa. Kan ada hukuman. Masalahnya ni Pak Samad ni. Saya kenal Pak Samad. Lepas tu Pak Samad suruh saya jaga L. Saya tak nak dengar itu semua. Jadi ya tadi bukti dah ada yang awak cuba nak selup-selup di dalam rumah tu. Tak ada. Saya tak buat apa-apa pun. Tanya dia. Awak tahu tak Tasha ni umur bawah 18 tahun? Saya tak tahu. Takkan awak tak tahu? Sekolah. Kan abang Tasha dah cakap tadi. Tasha kena tukar baju. Tapi Tasha tu tergambar tepi tadi. So termasuk sekali dalam rumah. Memang. Di sini apa yang terjadi? Kami sudah ada undang-undang yang tidak ada apa-apa alasan. Tapi kami tidak kami mampu enggak?
Okey, okey, okey. Okey, okey. Okey, saya terima. Saya bertanggungjawab lah. Saya bertanggungjawab. Ya, begitu dong. Sekarang ni kita tunggu ustaz ya, Pak. Ustaz yang datang. Ye, Tasha dapat kahwin dengan Abang. Ada Bapak dia suka, Pak. Ikut aja. Tapi saya tak... Okey. Saya tak buat apa-apa. Tapi macam mana? Tapi... Apa yang benar, Pak? Bapak udah sampai. Ya, apa ni? Apa cakap, Pak? Tunggu Tasha. Ya, terus. Ya, udah. Okey. Abang, ini serius tau. Abang kena kahwin dengan Tasha tau. Udah, Pak. Okey. Masak dengan ustaz-ustaz ni dah ramai ni. Ya, Abang. Okey. Saya nak nama kamu. Nama apa? Kita teruskan dengar dulu lah, Pak Samad. Ni siapa ni? Pak Samad. Tengok Pak Samad tadi suruh. Jumpa dia tadi, Pak Samad. Ustaz. Nama saya. Ustaz Enjin. Ustaz Hafiz Syahrin, nama saya. Pak yang benar-benar, Pak. Betul, dia benar, Pak. Saya Ustaz, Pak. Nama saya Hafiz Syahrin. Ustaz Hafiz Syahrin. Pak, benar, Pak. Yang benar. Ustaz. Yang benar. Ustaz tengok belakang tu. Ustaz tengok belakang tu. Mana? Belakang tu dia berdating berdua dekat taman tu lagi. Dia orang dah kahwin. Dia orang sudah kahwin. Oh, mana dia? Oh, dah sekarang. Sekarang mau gimana ni, Pak? Kita tunggu masa dalam. Jangan buat macam ni, Natasha. No. Masalahnya nak buat apa, dah tak lari lagi. Masa dalam. Oh. Masa bawah, turun bawah. Sedap, Dah tanggung, Berat cangkung. Masa berita. Masalahnya saya tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa lagi, awak dah pegang masuk rumah anak sekali. Ustaz, banyak, gambar banyak sikit. Tak, masalahnya Ustaz, dia panggil saya tekan T, Ustaz. Saya tak buat apa-apa. Masuk, abang depan. Awak ikut kenapa? Saya tak tahu sebab saya budak kampung. Maknanya awak dah masuk dalam rumah dia. Bodoh, doa dalam rumah itu adalah salah. Salah di sisi undang-undang. Okey, Ustaz. Ustaz jangan naik tangga ni elok, Ustaz. Jangan risau Papa Tasha macam mana ni. Apa pula? Mana Papa Tasha? Aduh. Mana Papa Tasha? Papa Tasha. Boleh. Tak ada papa, tak ada wali. Ayo. Siapa berapa macam lembu tu? Kenapa macam tu? Isagam. Hah? Asal kami. Betul lah. Pinangan dia walaupun dia botak, Tasha. Ni. Botak. Duduk sini. Mana? Ni, duduk atas ni. Sini. Kamu tahu tak ni satu kesalahan? Tak tahu, tapi saya tak tahu apa. Dulu lah. Awak tahu apa-apa. Tapi nafsu awak tu dah membuat-buat. Awak boleh masuk ke dalam rumah orang. Masalahnya Pak Samad suruh ikut dia tadi. Tasha saya tak tahu. Pak Samad tak bersalah. Okey, kalau Pak Samad suruh awak pergi merompak lah. Tak adalah, tapi saya first time. Saya tengok dia tadi baik. Saya tak tahu macam nampak ni. Nampak tak Pak Samad? Oh, baik terus mau try Itulah, laki tak ada guna. Aduh Pak Samad, jangan macam ni Pak Samad. Sambil dikit tak boleh. Mana Pak Samad saya ni? Ustaz tolonglah Ustaz call Pak Samad saya ni. Pak Samad. Siap. Boleh. Eje salah tu. Aduh, okeylah. E dulu. Oh, patutlah. Tak saya tahu Pak Samad ni. Nah, terus. Okey, kita nak buang masa. Habis. Okey, duduk. T/E darah meditate. Duduk macam ni. T/E jarak M-E-D-I-T-A-T-E. Meditate. Saya kena duduk ni. Awak duduk. Ya, Kak? T/E jarak meditate. Tu macam tu. Kat atas tu buat je set. T/E nama pengantin perempuan siapa? Tu. Siapa? Tasha. Tasha Sanda. Bukan. Habis? Tasha Baring. Tasha bin Baring. Binti Baring. Habis?
Tasha Baring binti Palatobe. Jap. Jap eh. Sebab Nila ni bapa Tasha ni. Buka sini, kat sini, kat sini. Boleh tak? Abang nak kahwin dengan Tasha, jangan macam ni abang. Api tekan T, lepas tu slash E, jarak meditate. Itu saja. Meditate apa? Mana meditate? Slash E, meditate. Kau tengok dekat atas. Meditate. Meditate. Slash E. Medi. Tati. Tasha Baring bin Palatobe. Meditate Tati. Ah, betul. Tasha Baring binti Palatobe. Aduh, nama bapak ni nama tak sedap. Datuk Palatobe no. Nama dia. Dia tahu dia tu sekarang Yaka jawab macam. Yaka. Pak, kita tanya Pak. Okay, terus, lanjut dah bentuk Pak. Lanjut dah bentuk Pak. Ya, Yaka. Nama awak, nama penuh. Yaka Kambing. Yaka Rudin bin. Yaka Kambing bin. Tak, bukan. Ah, Yaka awak. Yaka. Ben, tolong je. Tolong pergi ke api tu. Anak Zakar ni. Bapak Zakar ni. Ajar dia macam mana nak duduk. Batu dia gila Zakar. So dia tekan T, keluar tulisan tu. So dia slash E. Ada lembu dah. Ada babi tadi lalu. Ada babi tadi lalu. Eh, duduklah, duduklah. Tak, tak. Ajar dia, ajar dia. Hey, kau tolong kami dia. Dia tadi. Tapa dulu je betul tekan T. Okey, duduk. Ah, bolehlah. Kontrol saja, kontrol saja. Tekan kontrol. Okey. Ready ya? Kontrol kasi ya. Ah, okey, saya nak tanya berapa awak nak bagi mas kahwin dekat dia ni? 300. 300,000. Saya tak ada duit. Saya turun jumpa Pak Samad tadi. Saya tak ada duit. Tak, saya bayarkan. Oh, bayarkan. Boleh bayar juga. So 300,000. Kenapa saya patut kena kawin orang lain nak bayar? Adik kahwin. Tak. Cuba akan nikah. Okey eh. Oh, dah sedap-sedap kat rumah tu. Nak dengar sikit eh baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagus. Macam nak jadi apa? Ah, dah pakai baju Melayu ni babi si semua tu. Kau ini online. Ah, okey. Kamu sedia eh? Apa saya? Ya. Ustaz. Ya. Tinggi tu makan jadi mati ya. Okey. Nak makan. Kecuk je dah daripada jauh. Okey. Saya ikut ni, ikut. Okey. Duduk. Okey, dah duduk. Okey. Bila saya tu kena makan burger tu. Mana? Biar yang dulu makan. Teruskan aja, Pak. Teruskan aja, Pak. Lain udah mendung ni, Pak. Ah, udah mendung ni. Okey. Bila saya sebut nama kamu, Yaka bin Zakaruddin, kamu kena haruslah cakap saya. Faham eh? Okey. Kamu kenapa? Nervous ke? Nervous. Sebelum tu, pilih tu kunci siap-siap ya. Pak? Tak pernah kahwin ke? Pernah dah. Bila masa pula? Bang Duda. Pak, teruskan aja. Bapak, teruskan aja. Untuk kali ada yang aku pukul ni. Untuk kali ni sebentar lagi ni. Teruskan aja. Lagi udah bentuk. Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rehearsal ke betul-betul terus eh? Betul terus. Saya nak dua orang saksi ya. Sini saya ada. Okey, Mujibur dengan saya. Ah, okey, pergi dengan Dom eh. Ya, Pak. Ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nak bagi tahu kat sini, perkahwinan ini adalah satu tanggungjawab. Kamu sebagai lelaki haruslah membimbing. Saya. Bukan Zaka ni, Yaka. Aku nikahkan Dika, aku kahwinkan Dika dengan Tasha Bari binti Palatobe dengan mas kahwin RM300,000 tunai. Macam mana saya nak sebut ni? Alamak. Okey. Cakap macam ni, aku terima nikahnya Tasha Bari binti Palatobe dengan mas kahwinnya RM300,000 tunai.
Tasha baru kat belakang kuat sikit kuat sikit kuat sikit. Dengar ni. Okey dah. Dah. Ha. Okey kita mulakan ah. Semua dah bersedia? Saksi semua okey? Bagi clear ah, bagi clear. Dia bagi clear. Dah gelap ah. Dah mai bagi. Rekod mana pandai sedap eh? Bismillahirrahmanirrahim. Saya gelap sebab nama bapak menteri je. Mana yang tu? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Jaka bin Zakarudin. Ya saya. Aku nikahkan dikau ataupun aku kahwinkan dikau dengan Tasha Baring binti Paratobe dengan mas kahwinnya RM300,000 tunai. Aku cuma nikah dengan Tasha Baring mas kahwinnya RM300,000. Bapak ha. Harusnya kabarnya bagi jelas ya, Pak. Kalau enggak dari saksi enggak bisa buat kerja ini, Pak. Enggak, gigi. Nah, saya rasa kawan kan nervous belakang, Pak. Pak, wah, saya rasa wah takut monitornya pecah wah dua-dua, Pak. Yang belakang tuh abaikan dulu. Okey. Ha? Yang depan tuh abaikan dulu. Abaikan dulu. Yang belakang saya tuh. Dah berkicap ni. Berkicap. Tak ada. Teruskan. Teruskan aja, Pak. Tok Adi. Teruskan aja. Ya, dia takut ada orang lain dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sah. Jaka bin Zakarudin. Ya, saya. Sah. Aku terima nikah. Salah aku pula. Semula. Saya tak nak gagal. Sekali lagi, cepat. Tok Adi pun dah gagal. Aku dah gagal. Kali bagi gelap, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jaka bin Zakarudin. Ya, saya. Aku nikahkan dikau atau aku kahwinkan dikau dengan Tasha Baring binti Paratobe dengan mas kahwinnya RM300,000 tunai. Aku terima nikahnya Tasha binti Batak. Apa? Paratobe? Tasha Baring. Patalobe pun boleh, Patalobe pun boleh loh. Patalobe pun boleh. Patalobe pun boleh, Pak. Saya rasa begini, Pak. Kita ajak dia duduk dahulu, Pak. Ah, ajak dia duduk. Sekali lagi Tok Adi silakan. La. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mau hujan. Jaka bin Zakarudin. Aku nikahkan dengan Tasha Baring binti Paratobe dengan mas kahwinnya 300 ribu tunai. Aku terima nikahnya. Tasha Baharudin binti Paratobe dengan 3 tingkat tunai. Baharudin mana? Baharudin binti Paratobe dengan mas kahwinnya 300 ribu ringgit tunai. Saya faham kenapa awak cakap slow sebab sekarang kan musim nikah online. To change your